till I wear the crown. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I wish you to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and it's next you take them. I try to pick one, not have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it reputation. Oh, mau beli produk apa aja? Biasanya satu poin kalau belanja 1000 apa 1000 ke atas? Kelipatan ya, kelipatan 1000 NT dapat 1 poin. Dan kalau udah dapat 10 poin, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yuk, kita lanjut lagi, kita mau makan. Oh iya, tadi mau beli, mau di sini cari. Ini bakso, tuh. Yang biasanya kita ayam bakar udah sering banget. Ini kan yang tadi gede, apa mau lihat ujung dulu? Kalau makan bakso ya sini. Ada bakso iga. Ini juga banyak baksonya tuh. Kan nyoba itu tah, bakso tumpeng satu sama itu nih. Bakso apa ini satunya? Enggak usah sama. Tuh, sok. Oke. Okay. Kayaknya aku baru pertama ke sini deh. Iya. Guys. Iya tuh. Oh. Iya, aku tahu di Facebooknya tuh ada di Facebook. Teman-teman, di sini menunya banyak banget ya, beraneka ragam. Ini dari bakso apa ya, ada bakso tumpeng, ada bakso beranak, bakso tulang, ada bakso iga mercon, pokoknya banyak sekali. Bukan saja bakso ya, di sini juga ada nasi pecel lalapan burung. Aduh, pokoknya lengkap banget, kalian wajib cobain ya. Nah teman-teman, seperti konten-konten sebelumnya, jadi di sini juga disediakan makanan secara prasmanan, jadi kalian boleh ambil apa yang kalian mau lalu bayar berapa harganya, sama aja seperti konten-konten yang sebelumnya. Oke, wow, mantap banget ya. Ini kayaknya enak nih kalau dibungkus buat pulang. Bakso di sini juga ada makanan yang disediakan secara prasmanan.
ini kita lagi pesen bakso apa ya tadi barusan? Bakso tulang dan bakso mangkok. Jadi menunya tuh lengkap banget. Mbaknya nih lagi nungguin apa ya mbak? Biasanya liburannya kemana aja? Liburnya ke Pulong, ke Sintian. Wah. Oh, nanti kalau ke Cilong jangan lupa mampir ke saya ya. Saya di Cilong, iya. Guys, halo, assalamualaikum. Jadi di sini banyak sekali ya aneka martabak dan cemilan lainnya. Kalian bisa pesan online juga loh. Ada di FB-nya ya. FB-nya sama tak namanya? FB-nya kayaknya belum ada. Apa ya? Aku pernah baca ada. Tapi iya martabak. Maria Asima. Oh ini FB-nya ya, Maria Asima. Tuh. Ini banyak banget ada ya rasa. Dia. Aduh, rasanya sampai bingung nih. Dijamin halal karena orang Indonesia juga. Tuh. Tuh ada nomor HP-nya ya, teman-teman Martabak Jawara. Di Instagram-nya juga ada tuh, banyak tuh. Ada coklat kacang, ada coklat kacang keju. Dan ini apalagi? Keju. Aku mana tadi yang ini ya? Tuh, nah, teman-teman di sini juga ada makanan khas Indonesia pastinya ya. Ada apa namanya tuh? Lemper, ada lumpia, pastel. Onde-onde, terus ada kue lupis. Klepon, aduh, mantap banget. Mantap banget. Sampai cabe juga loh, guys. Yuk, ada cabe juga. Serius itu dijual, maksudnya cabe. Kadang ada daun bawang. Oh iya, benar karena susah nyarinya. Lengkap banget ya. Aku mau bayar. Nah, sekarang kita tinggal bayar. Mantap. Halo, alhamdulillah untuk hari ini kita udah icip-icip kuliner di toko di restoran ini ya, Rendang Hot. Pokoknya di sini lengkap banget, kalian wajib coba ya, banyak sekali menu yang wajib banget kalian coba di sini. Jadi kalau kalian dari indeks lurus aja ya, paling mentok itu banyak sekali jajaran makanan di Indonesia. Dan ini paling mentok di belakang. Kalian bisa lihat di belakang itu udah nggak ada lagi. Kalau untuk ke depan sana emang jajaran warung-warung Indonesia. Oke, Mbak Dian, gimana pesan dan kesannya untuk hari ini setelah kita merayakan cuma berdua aja? Oke. Ini senang banget aku bisa merayain dengan makan bakso. Ya, oke, kita semuanya mendoakan semoga Mbak Dian sehat selalu, panjang umur, sukses dan semoga segala cita-citanya tercapai. Amin. Oke, thank you.
Assalamualaikum. Oke guys, kita udah muter-muter ya dari pagi sampai sekarang dan kita lagi santai dulu. Thank you. Semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.